antara proton dan produa, yang mana lagi banyak pengecualian cukai jualan? Dan kenapa harga kereta turun berbeza-beza? Ada beratus, ada beribu-ribu. Selepas kerajaan umum pengecualian cukai jualan 100% bagi kereta penumpang CKD dan juga 50% bagi model CBU, bagi jenama tempatan, Produa dan Proton pun keluarkanlah harga potongan ataupun pengecualian cukai itu bagi setiap model. Model Produa, harga turun bermula dari RM723 sehingga RM4,674, dan bagi model Proton pula, harga turun bermula dari RM400 sehinggalah ke RM7,000. Kalau kita tengok pattern daripada senarai harga tu, sama ada Produa ataupun Proton, semakin tinggi harga kereta tu, lagi banyaklah penurunan harga ataupun potongan untuk cukai jualan tu. Jadi kita nak tengok dulu bagi senarai harga Produa. Kita mula dengan model Asia, dia turun harga dari RM723 sehingga RM1763. Banyak juga tu. Beza turun dari RM1124 ke RM1624. Produa Myvi turun RM1498 ke RM1893. Model Alza turun RM1546 sehingga ke RM2165. Dan model Arus, Arus ni banyak sekali, dari RM4374 sehinggalah ke RM4674. RM4,000 terus dia punya penurunan harga tu ataupun potongan cukai jualan tu. Tadi Produa kan, sekarang ni kita tengok pula model-model Proton, berapa banyak potongan bagi setiap model. Jadi yang pertama adalah model Saga. Saga bermula dari RM400 ke RM500. Tak banyak lah, RM400, RM500. Kalau model Exora, turun dari RM2,000 sehinggalah ke RM2,500. Iris turun RM500 sehingga ke RM800. Persona, yang punya sedan, besi sedan, turun dari RM500 sehingga ke RM900. Dan model SUV X70 dari RM4,900 sehinggalah ke RM7,000 bagi yang high spec sekali. Bab pengecualian cukai jualan berbeza bagi setiap model. Jadi saya dapatkan penjelasan daripada wakil Proton dan juga wakil Produa. Kedua-duanya bagi jawapan yang sama. Mereka kata semua itu ditentukan dan keputusan daripada pihak HQ. Mengenai potongan berapa, harga yang turun berapa, model apa yang turun banyak, model apa yang turun sikit. Jadi wakil jualan hanya terima apa yang telah ditentukan oleh pihak atasan ataupun HQ. Bukan suka-suka untuk setiap wakil jualan nak turun harga banyak mana untuk tarik pembeli waktu PKP ni. Tak ada. Memang semuanya telah diselaraskan. Dan bukan setakat pengeluar macam Produa dan Proton saja, pengeluar ataupun jenama macam lain, contohnya Honda, Toyota, semua memang selaras keputusan daripada HQ. Satu lagi yang menjadi persoalan adalah penurunan harga yang tak sama antara model Proton dan juga model Produa. Sebab ada yang bandingkan model Proton Saga dengan Produa Beza. Walaupun sisi enjin yang berbeza, tapi dari segi harga tu orang kata bersaing lah. Harga yang hampir sama. Kalau kita perhatikan Saga varian standard auto, harga jualan dia RM35,800, dan juga Produa Beza, harga jualan dia RM36,580. Dekat-dekat je kan. Harga tu semua adalah sebelum PKP ataupun sebelum pengecualian cukai jualan. Tapi selepas tak ada cukai jualan, harga Beza turun RM1,189. Tapi Proton Saga turun RM500 je. Jadi ada perbezaannya banyak. Walaupun harga jualan tu lebih kurang, orang kata hampir separuh berbeza dia, ataupun lebih lagi daripada separuh kan, beza dia kan. Jadi saya dapatkan jawapan dan penjelasan daripada wakil Proton. Katanya kalau kita perhatikan sebelum ni, Proton dah lama turunkan harga bagi setiap model Proton selepas Geely ambil alih ataupun kerjasama dengan Geely. Contohnya kalau kita tengok model macam Saga, Iris dan juga Persona, model-model facelift yang keluar pada tahun lepas, pada 2019, memang dah ada penurunan harga. Cukai-cukai tertentu yang asalnya ada pada kereta-kereta Proton telah pun di cut off oleh HQ Proton sendiri. Sebab itu kali ini penurunan harga bagi model-model Proton tak sebanyak model-model Produa. Itulah sebabnya. Jadi sesiapa yang memang rancang nak beli kereta, inilah masa yang paling tepat korang nak beli kereta. Cuma saya nak ingatkan, harga yang tersenarai tadi tu adalah tak termasuk insurans. Without insurans lagi. Mungkin ada yang kata, eleh, kalau masuk insurans nanti harga lebih kurang sama je dengan harga asal. Betul juga kan. Tapi kalau korang fikir balik, antara kereta yang ada cukai jualan dengan yang tak ada cukai jualan, yang mana korang pilih? Mestilah nak yang free cukai jualan kan? Tetap ada beza walaupun pengurangan tu tak banyak. Okay, walaupun orang kata potongan sikit je, tapi beza tetap beza. Itu saja. Saya Taqib Mohaimin. Bye bye.